Bener-bener dah, ini hari terakhir untuk Pertamina Enduro Touring Out and Adventure Sawang Gresik. Ini sekarang saya ada di Lamongan, di pinggiran kotanya. Semalam nginep di sini, namanya Hotel Arut. Ini di dekat SPBU nih. Tuh. Jadi hari ini finish Gresik. Akhirnya tembus finish juga. Kalau saya dapat 5.588. Targetnya 5.000, lebih 500 kilo. Ini lebihnya ini bisa dipakai buat ke Denpasar nih. Sedih juga udah hari terakhir, tapi gimana lagi? Sekarang waktunya berangkat menuju Gresik, menuju finish. Jadi nanti finishnya itu di pabriknya Pertamina Enduro langsung, dan katanya bakalan ada tour keliling pabrik oli. Saya penasaran juga sih gimana caranya bikin oli, karena saya belum pernah tahu. Ini di Pantura nih, benar Pantura. Jalannya gede, tapi yang lewat juga gede-gede kayak gitu. Nih transformer, truk-truk besar semua. Jadi semalam lewat sini dari arah Bojonegoro. Hari ini cerah, kemarin hujan deras seharian. Semoga cerah terus. Oke. Ntar lagi nyebrang, terus berangkat. Oke, ini tadi berangkat. Ini sebelum ke Gresik, hampir dulu makan ke Lamongan. Oke, sekarang saya lagi di Lamongan. Nah, kalau di Lamongan tuh rugi banget kalau nggak cobain soto Lamongan asli. Ini saya sekarang lagi di Soto Ayam Mardi, mau coba soto Lamongan. Soto Ayam Mardi. Ini masnya lagi nyiapin soto. Ini kuah sotonya banyak banget. Ini sotonya. Ini khasnya soto Lamongan tuh ada ininya, selain ayam. Koya ini namanya. Tempatnya luas banget. Semuanya lagi pada makan. Saya juga mau makan. Waduh, ada usus. Wah, ini dia soto ayam Lamongan. Yang makannya benar-benar di Lamongan. Jadi bukan soto Lamongan abal-abal. Ini enak banget nih. Jadi ciri khasnya soto Lamongan tuh pasti ada mie, ada koya, dan tentu saja namanya soto ayam, ada ayam. Sekarang mari dicoba rasanya kayak gimana? Rasanya kayak soto. Rasanya kayak soto katanya Bang Moi. Sama aja. Enak, Cuk. Antara enak atau lu ya? Antara enak atau saya lapar ini? Lu kan nggak tahu. Kami minta yang kulit aja. Emang ada? Gak ada, Mamen. Waduh. Nah, aku dikasih iki. Tambah kulit ya, Bo. Pasti ada. Tahu gitu saya minta yang kulit tadi. Mantap. Namanya Soto Ayam Mardi di Lamongan. Gak jauh dari Alun-Alun. Alun-Alun, pokoknya sekitar situ lah. Nih yang lain juga pada makan semuanya. Tadi karena sarapan di hotel biasa aja, jadi makan soto Lamongan.
bubur. Semuanya udah makan. Ya baca arahan nih. Enak kecapi, Bro. Oh, enak kecapi. Wah, sampah. Oke, saya mau makan dulu. Dihabisin dulu, lapar ini. Tadi udah cobain soto ayam Lamongan Mardi, sekarang waktunya berangkat ke Gresik buat finish. Finish di berapa ya? Saya tebak sih di 5.600 sekian. Ke Gresik sekitar sejam lagi doang, deket, jadi nggak begitu jauh. Mungkin trafiknya aja yang perlu diwaspadai, karena ke Gresik itu rute padat. Oke, saya mau berangkat ke Gresik dulu. Nanti mungkin pas finish update lagi. Thank you.
tapi yang penting sampai sini ya sesuai dengan yang ditargetkan tanpa ada masalah. Wah, ini kalau masuk YouTube
Bir itu nih. Aja ya.